Idok aka uluan ni huria na parjului. Dauro ubagas jala tumibbo. Barita nauli marhite edde puji-pujian manangkor. Sian jamita langgatan. Sada edde puji-pujian. Dusdui dohot saribu jamita. Alani tung tahalasur do. Edde puji-pujian nasi noarahon ne aka punguan kor. Di tonga-tonga ni huria Kristen Batak Protestan di Portibion. Las marohatta, tajakkon jalata bigima, edeni akamata, kor ama, HKBP, Taman Mini, Jakarta Timur. Horas tuhatama marsangat. Firman Tuhan, kabar baik dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Ada satu nyanyian anak-anak sekolah minggu yang dipopularkan oleh Kevin dan Karen, penyanyi cilik. Judul lagu itu Ada Dua Jalan. Syairnya demikian, pendek tetapi cepat, mudah dapat dimengerti. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tetapi yang sempit, jiwa berseri. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari ilmu, tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Di negara bagian Nevada, itu termasuk daerah yang sangat luas di Amerika, antara California dengan Colorado. Kalau disebut negara bagian Nevada, cenderung orang di dunia mengerti itulah Las Vegas, kota satelit, kota mewah, glamour. Dan di Nevada itu, di Vegas itu, hanya ada dua hal, maaf, judi dan perempuan. Di sana Donald Trump punya hotel sendiri yang disebut dengan Donald Tower. Tapi jangan terkejut, di Nevada, di Vegas itu juga Tommy juga punya hotel mewah di sana. Itulah Nevada. Tetapi semakin kita jalani menuju ke daerah Colorado, kita akan menemukan tanah yang amat sangat luas kiri kanan. Dan di kiri kanan kita akan melihat gereja-gereja yang sangat banyak, ribuan banyaknya, kecil-kecil, perkampungan, pertanian yang luar biasa, dan peternakan. Lalu kalau semakin kita teliti, kita akan mengetahui rupanya Nevada itu tanahnya mayoritas dimiliki dan dikuasai oleh salah satu sekte Kristen terkenal di dunia ini, yaitu sekte Mormon. Sebuah sekte Kristen di mana forerunner-nya, penemunya atau pendahulunya adalah John Smith, turun-temurun. Kalau kita berpergian di Jakarta, di Medan, di Surabaya, di kota besar, di Bandung apalagi, kita menginap di hotel-hotel mewah, umumnya hotel-hotel mewah yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara, di Asia, dan di negara-negara lain di dunia ini, saham terbesarnya ternyata adalah milik dari sekte Mormon ini. Dan kalau kita masuk di salah satu hotel yang sahamnya dimiliki oleh sekte Mormon ini, kita buka laci mejanya, di sana kita pasti menemukan Alkitab Mormon.
Bapak ibu saudara-saudara, kalau kita jalan-jalan semakin masuk ke dalam pedesaan, jalannya lebar-lebar, lalu kita akan menemukan jalan-jalan yang kecil dan sempit. Lalu kita membaca ada salah satu jalan di sana, di Nevada itu, di perkampungan peternakan pertanian sekte Mormon itu. Satu jalan bukan street, bukan avenue, bukan boulevard, tapi semacam gang, fed. Ditulis di sana, the fed of true men, jalan orang benar. Dan seharian, selama apapun kita mencari-cari, tidak ada di sana jalan orang fasik. Yang ada adalah jalan orang benar. Di dunia ini ada dua jalan. Itu yang disebutkan tadi oleh Kevin dan Karen ini. Dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan yang disebutkan, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Yang lebar menuju kematian, yang sempit jiwa berseri. Tapi itu menurut Kevin dan Karen. Sari kata oleh
Tapi menurut pemazmur di sini yang disebutkan dalam khotbah kita ini, yang pertama ada dua jalan. Yang pertama jalan orang benar. Kemudian yang kedua jalan orang fasik. Dimanapun kita berada, kita harus akan diperhadapkan dengan persimpangan ke kiri atau ke kanan. Jalan yang lebar mulus, jalan yang aman kelihatannya, atau jalan yang sempit yang berkelak-keluk dan kelihatan tidak aman, pastilah kita memilih yang lebar. Itu normal. Pastilah kita memilih jalan yang lurus. Itu biasa. Pastilah kita akan memilih jalan yang menurut otak kita, jalan itu aman dan nyaman. Kita akan menghindari jalan yang sempit, apalagi berkelak-kelok. Apalagi di sisi kiri dan kanan ada jurang yang menganga. Kita akan menghindarinya. Dan itulah yang biasa, itulah dunia. Dan itu real. Dan kalau itu ditanyakan kepada orang banyak umumnya akan menjawab, saya pilih ini. Jalan yang lebar. Jalan yang lurus ini. Jalan yang nyaman ini. Itulah pilihan kita. Tetapi sering kita kecele, sering kita kecewa. Justru di jalan yang lebar, yang lurus itu, yang sangat nyaman itu kita lihat, justru di sana banyak orang kecelakaan. Catatan statistik di dunia ini, semakin banyak jalan tol, semakin lurus jalannya, semakin lebar jalannya, di Amerika dan di Eropa tidak ada kelokan yang sangat drastis, tidak ada tanjakan yang sangat menonjol. Semua jalan sudah dipola, sudah di planning. Kalau ada yang tinggi, itu akan dikrop supaya jangan tidak terlalu tinggi. Kalau ada yang harus membelok tajam, terpaksa harus dibangun jalan jembatan supaya itu diluruskan. Jadi kalau kita dari California sampai ke daerah yang saya sebutkan tadi, jaraknya 1200 km, hampir dari Medan sampai Jakarta, itu jaraknya hanya 1500 km. Tapi dari Colorado sampai ke California itu jaraknya 1200 km, dapat kita tempuh paling lama 15 jam. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, jalannya lurus, lebar, jalannya mulus. Tapi justru di sana paling banyak kecelakaan. Di Jagorawi, jalan lintas ke Sumatera, lebih banyak kecelakaan yang terjadi di jalan tol ketimbang di jalan tradisional. Dengan kata lain, tidak ada jaminan. Itu satu yang disampaikan oleh pemazmur ini. Ada dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pertanyaan sebagai renungan bagi kita. Meditation. Mari kita renungkan. Di manakah kita? Jalan mana yang kita pilih? Jalan mana yang kita tempuh? Kemudian bagian yang kedua. Pemazmur ini menerangkan ada dua jenis karakter, attitude daripada manusia. Yang disebutkan yang pertama orang yang berbahagia. Dan yang kedua orang yang binasa. Ini eksposisinya. Kalau kita baca dengan teliti, orang yang berbahagia itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dia a priori terhadap nasihat orang fasik. Tinggal persoalan bagaimana kita mengenal seseorang itu orang fasik atau tidak.
Kalau kita sudah mengenal dan memutuskan, kemudian kita tidak akan menerima nasihatnya kapanpun, dimanapun. Dan itulah salah satu ciri orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia akan menolak nasihat orang fasik. Kemudian disebutkan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa? Saya orang berdosa. Bapak ibu juga orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Berarti Mazmur ini tidak relevan. Benarkah saya orang berdosa? Benarkah bapak ibu saudara-saudara kita yang berhimpun ini mengaku bahwa kita orang berdosa? Benar. Itu sebabnya tadi kita berdoa mohon keampunan dosa. Tapi biarpun kita orang berdosa, kita juga adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dan pada saat kita diampuni oleh Tuhan, kita masih tetap ingat tentang dosa. Nanti keluar dari gereja ini, kita sudah diampuni, tapi masih ada di luar, di dunia. Ada orang fasik, ada orang berdosa. Sehingga dengan demikian, sama seperti yang disebutkan oleh Agustinus itu, pada saat saya mengaku sebagai orang berdosa, tapi saya sudah percaya dan kenal dengan Yesus, saat itu juga saya menjadi orang yang dibenarkan. Tapi ketika saya merasakan dan mengaku saya sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui darah Yesus yang sudah mati itu, saya juga tetap merasa bahwa saya adalah orang berdosa. Paulus mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang layak dapat dipuji oleh Tuhan. Roma 3. Semua, tidak ada tanpa kecuali. Tapi dalam ayat-ayat seterusnya menurut Paulus, tetapi oleh kasih karunia Tuhan dalam Kristus kita dibenarkan. Itu sebabnya Agustinus itu mengatakan, simul iustus et peccator. Pada saat yang sama kita adalah orang yang dibenarkan tetapi juga orang yang berdosa. Kita sadar kita betul berdosa, tapi kita sudah tahu ada yang mengampuni kita. Oleh sebab itu kita tidak mau lagi berdosa. Minimal kita berusaha supaya menghindari dosa itu. Lalu pemazmur itu berkata, siapa orang yang berbahagia itu? Orang yang tidak berdiri di tempat orang yang berdosa. Lalu disebutkan lagi dalam ayat-ayat seterusnya, thank you.
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau ada pencemooh, kita akan menghindarinya. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Itulah kesukaannya, Taurat Tuhan. Di mana-mana pun Taurat Tuhan. Apakah Taurat Tuhan itu firman Tuhan? Apakah Taurat Tuhan itu hukum Tuhan? Apakah Taurat Tuhan itu rules, peraturan Tuhan? Apakah Taurat Tuhan itu ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan? Itulah kesukaannya. Bukan sebaliknya. Itu luar biasa doa Yesus tadi yang kita baca dalam Yohanes pasal 17. Itulah doa Yesus yang terpanjang, terpadat, dan paling terpatri. Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga. Dia katakan, engkau mengutus aku, dan aku sudah melakukan tugasku. Engkau mengatakan bahwa ini manusia ini adalah milikmu, dan aku sudah mengumpulkan mereka, dan aku sudah dipermuliakan, dan mereka juga turut memuliakan engkau. Tetapi aku minta supaya sama seperti kita adalah satu, mereka juga sama seperti kita menjadi satu. Memang aku tidak meminta supaya engkau menarik mereka dari dunia ini, tapi yang kuminta ialah supaya engkau melindungi mereka di dunia ini dari orang jahat. Dua Bapa kami yang diajarkan Yesus, lepaskanlah kami dari pencobaan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Menjadi orang Kristen memang tidak saleh, memang tidak suci atau kudus. Menjadi orang saleh bukan berarti hidupnya hanya rohani, tidak ada lagi duniawi. Tapi menjadi orang Kristen, dia harus tahu dan harus membedakan. Sesudah membedakan, dia harus berusaha semaksimal mungkin supaya dia menyukai firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dan dia akan renungkan pada siang dan malam, night and day. Merenungkan itu berarti meditation. Itu sebabnya dalam terjemahan King James disebut to meditate night and day. Dalam Mazmur 119 ayat 97 di sana dikatakan, aku menyukai Taurat-Mu, kurenungkan sepanjang hari, all the day. Jadi dimanapun kita pergi, apapun pekerjaan kita, tidak boleh kita meninggalkan Taurat dan firman Tuhan dimanapun. Merenungkan firman Tuhan bukan berarti meletakkan sebuah Alkitab di atas meja kantor kita, perusahaan kita, meletakkan Alkitab di rumah kita, bukan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berarti menghafalkan Mazmur pasal 150 atau minimal Mazmur pasal 1 ini yang hanya 6 ayat ini yang sangat gampang dihafalkan. Ada orang di daerah Papua yang bahkan mampu menghafalkan pasal 119. Itulah ayat terpanjang dalam Alkitab. Bukan. Merenungkan Taurat Tuhan itu berarti to meditate. Memikirkan apa yang dia kerjakan kemarin, cocokkah dengan Taurat atau bertentangankah. Memikirkan apa yang akan dilakukan besok, proyeknya, perjalanannya, kelakuannya, pertemuannya dengan si Anu, dan banyak hal. Pantaskah, cocokkah itu dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak cocok, no. Kalau cocok, lanjutkan, teruskan. Gimana dah, ada orang berapa yang proyek dah. Waduh-waduh apa-apa. Kalau proyek kan, songnon. Bantuan dong, tu gereja dong. CSR dong. Jadi ya, baru dapat, saya ada setengah ini. Batung tinggal, baik kamu apa? Bagaimana caranya? Baik kamu apa permohonan? Aku baik kami pihak itu. Kami bikin cepat, dibuat. Tapi sesudah mau
transaksi, kemudian datang lagi yang mau memberikan itu 10%. 10% nggak 150 juta. Alai surat tonomuna dono titik tonomuna do di gereja ikut saya satu ngaim. Bang Amar halo, baru pendeta nami, baru situ nami. Pendeta bilang tegas tidak. Kalau 1,5 M kita wartakan 1,5 M dan uang itu harus 1,5 M. Bah, airak pola, air 150 do moru yang non pendeta nami down. Baru situ nami sudah situ amado down. Alai mulu sudip situ amadok boiroi doh pandi saya mu saya boi madok boiroi ini na Muhammad merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Inilah kita dihadapkan dengan dunia ini dan itu realita, itu fakta. Ini bukan hanya terjadi di dunia usaha, di dunia pejabat, di kantor, di pegawai negeri, di dunia swasta, dimanapun itu terdapat. Bukan hanya di Indonesia negara berkembang, apalagi di negara miskin, bukan hanya di negara maju, dimanapun inilah yang terjadi. Ribuan tahun sejak dunia ini diciptakan Tuhan sampai hari ini, besok pun pasti masih begitu, lusa pun, tahun depan, entah sepanjang apapun manusia hidup di bumi ini, inilah tantangan. Dan itu sebabnya kita disuruh memilih dan menetapkan. Kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, tentulah itu harus kita tolak. Nah, kemudian disebutkan orang yang berbahagia itu cirinya apa? Seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena air dekat, maka pohon itu tumbuh dengan baik, daunnya tidak pernah layu. Dan setiap musimnya dia berbuah. Jadi kalau orang itu dekat dengan sumber kehidupan, dengan air kehidupan, dengan Yesus Kristus pemberi hidup itu, dia tidak akan pernah layu. Dia pasti akan berbuah pada musimnya, pada waktunya. Itulah ciri orang yang berbahagia itu. Dan apa saja yang diperbuatnya pun berhasil. Pasu, 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 pasu.
pasu 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 nagoda imarohana sora. Baca Yosua pasal 1 ketika Yosua dilantik menggantikan Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia mengingat Taurat Tuhan siang dan malam, memikirkan, merenungkan, lalu melakukan supaya kau selamat dalam perjalanan. Dan yang kedua, supaya kau beruntung. Itulah janji Tuhan kepada Yosua. Yosua itu masih muda, pengalamannya cetek. Dia adalah pembantu Musa yang ketika keluar dari Mesir umurnya baru 18 tahun. Ada kawannya juga bernama Kaleb. Bayangkan orang yang eksodus dari Mesir, dari kota Ramses, dari kota Pitom, rombongan pertama saja diperhitungkan minimal 2,5 juta jiwa. Belum lagi rombongan kedua, belum lagi tambahan orang-orang asing yang turut dalam eksodus itu menyingkir dari perbudakan Mesir. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, 40 tahun perjalanan itu tidak singkat, bukan 4 tahun, 40 tahun lamanya. Lalu orang yang 2,5 juta ini di perjalanan sudah jutaan yang mati, dipagut ular, dimakan tanah, mati kelaparan, mati karena diterkam binatang buas, mati karena badai dan hujan salju. Bukan ribuan, tapi jutaan. Walaupun juga jutaan yang lahir di tengah jalan, di kemah-kemah. Lalu matilah Musa. Siapa penggantinya? Justru yang dihunjuk bukan Harun, saudara Musa, tapi Yosua. Itulah dipilih Musa. Dan itulah diberkati Tuhan. Umurnya pada waktu itu baru 58 tahun. Lalu Tuhan berkata, "Hai Yosua, renungkanlah Tauratku siang dan malam, pikirkanlah supaya engkau berhati-hati, supaya engkau bisa menempuh perjalananmu, dan akhirnya supaya engkau beruntung." Tidak 1, 2, 3, minimal 14 bangsa, suku-suku bangsa di Palestina yang harus mereka perangi, siang malam mereka berperang, yang memimpin adalah Yosua. Apa taktik strategi militer? Dia hanya melihat bagaimana Musa memimpin bangsa itu. Itulah yang dia tiru. Tetapi dia tidak mengandalkan strategi Musa. Dia mengandalkan Taurat Tuhan itu. Dia merenungkannya. Karena dia merenungkannya, lalu Tuhan memberikan inspirasi baginya. Bagaimana menaklukkan kota Jericho? Kota Jericho yang kokoh itu, yang tinggi bentengnya itu, yang tidak mungkin dimasuki oleh musuh dan siapapun, bisa runtuh hanya dengan suara trompet. Siapa yang bekerja? Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, 2,5 juta keluar dari Mesir, tetapi semua mereka mati di perjalanan. Yang sampai ke tanah Kanaan menyeberang hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia bisa sampai dalam perjalanannya, selainnya mati. Tapi benarkah hanya 2? Tidak. Yang keluar dari Mesir semua mati kecuali yang 2 orang itu. Yang lainnya yang lahir dalam perjalanan.
Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu kita pun akan bisa menempuh perjalanan yang berkelak-kelok, jalan yang penuh dengan jurang yang menganga, yang penuh dengan tantangan dalam perjalanan hidup ini. Tapi kalau kita berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, percaya kepada Yesus, semua kita akan sampai di tujuan. Bukan hanya sampai di tujuan, kita pasti beruntung. Itu yang disebutkan pemazmur ini. Dan orang yang berbahagia itu ialah menolak nasihat orang fasik, tidak berdiri di tempat orang berdosa, tidak ikut dalam kumpulan pencemooh. Dia akan keluar dari situ. Tapi dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu yang kedua, orang yang binasa. Tentu ini kontradiktif. Siapa orang yang binasa? Disebutkan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Dahulu ada orang kaya raya di Medan. Dialah orang terkaya nomor 3. Kaya raya. Anak-anaknya sekolah di Eropa. Setiap tahun, setiap ada liburan ke Amerika, ke Jerman. Fasilitasnya lengkap. Masih remaja sudah punya mobil Jeep CJ7. Tidak ada yang kurang. Tapi tidak sampai sekian puluh tahun, habis, hilang, lenyap, seperti ditiup angin. Itu yang disebutkan pemazmur seperti sekam yang ditiup angin. Kemudian tidak akan tahan dalam penghakiman. Penghakiman yang dimaksud di sini bukan penghakiman di pengadilan, tapi penghakiman yang dimaksud di sini tantangan. Orang yang binasa itu enggak tahan dengan tantangan, tapi orang yang berbahagia itu mampu dengan angin badai, gelombang kehidupan. Semakin tinggi gelombang itu, semakin dia mampu berenang ke permukaan. Semakin kuat goncangan badai itu, semakin tahan dia untuk menahan angin itu. Itulah orang yang berbahagia. Tahan dengan tantangan. Tapi orang yang binasa tidak tahan dengan penghakiman. Kemudian orang yang binasa itu juga enggak tahan berdiam di dalam kumpulan orang benar. Itur gatal dutang gurung. Itur mohok budak ini. Jonanya gak cocok. Dia orang pencemooh, tapi dia duduk dalam kumpulan orang benar. Dia akan kepanasan, gerah. Orang lain tidak merasa kepanasan, tapi dia sendiri panas. Hai mohok ate, mohok ate inna. Ada mbak biasa loh. Ah, dahong, namo ho paninda. Mana? Ngelihian, baju hayo, inna. Dahong mbak, laslo inna. Bahula nibana na ngelihian, ula nibana namo. Tidak tahan dengan tantangan kehidupan. Itu yang dimaksud oleh pemazmur dalam khotbah kita ini. Makanya oleh Almanak HKBPI disebutkan kebahagiaan orang yang benar. Berbahagialah orang yang benar. Tapi siapa yang menetapkan kita menjadi orang yang benar? Siapa yang menetapkan kita orang yang binasa? Siapa di antara kita yang bisa menentukan dan menyatakan sekarang bahwa kita berjalan di jalan yang benar, atau bahwa kita orang lain itu berjalan di jalan kebinasaan? Makanya membaca ayat ini tidak boleh ayat 1 sampai ayat 5. Kesimpulan dari ayat ini, pasal ini adalah ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 itu disebutkan, kalau kita baca, Tuhanlah yang mengenal, yang mengetahui apakah kita berjalan di jalan yang benar.
atau di jalan orang fasik. Jadi tetap kita harus bersungguh, harus fokus kepada Tuhan. Saya tidak boleh menyatakan saya bahwa saya saleh, bahwa saya tidak berdosa, bahwa saya orang benar. Saya tidak boleh mengatakan saya berjalan yang di jalan yang benar. Atau saya tidak boleh menghakimi dan menyatakan, "You berjalan di jalan yang tidak benar. Kamu orang yang menuju kepada kebinasaan." Tidak. Yang tahu itu Tuhan. Dalam ayat 6 itu tegas dikatakan, Tuhan mengenal jalan orang benar dan mengenal jalan orang fasik. Sebab itu renungan ini mau menyatakan supaya kita tetap kembali kepada Tuhan sebagai orang berdosa yang sudah diampuni, yang sudah dibenarkan. Kita harus tetap berfokus kepada Tuhan, menanyakan Tuhan dalam renungan kita. Sitong buau Tuhan manandang, salah duau manandang. Ali Tuhan, tunjukkanlah tanda bagiku, besok aku mau bertemu dengan Sianu. Kalau itu layak bagimu, izinkanlah aku pergi Tuhan, dan kaulah yang menentukan langkahku, dan berkati sertailah aku. Kalau itu tidak benar, berikanlah tanda kepadaku Tuhan, supaya aku berhenti. Itulah orang yang benar, itulah orang yang merenungkan firman Tuhan pada siang dan malam. Lalu kemudian Tuhan itu mengajarinya melalui roh, melalui insting. Dia mendapatkan kantor itu. Lalu kemudian sebelum dia ketuk pintunya, lalu dia katakan dalam hatinya, "Yesus, tolonglah aku." Itulah doanya. Yesus tolonglah. Tadi dua Yesus itu juga permintaannya kepada Bapanya di sorga, supaya engkau melindungi mereka dari si jahat. Yang bisa melindungi, memproteksi kita bukan bapak, bukan ibu, bukan kakek, bukan presiden, bukan pejabat, bukan orang kaya. Yang mampu melindungi kita hanya Tuhan. Anak gadis itu kemudian berdoa dalam hatinya, "Yesus, tolonglah aku." Dari hatinya, lalu pintu diketok. "Silakan masuk," kata orang, katakanlah grand manager perusahaan di situ. "Ada apa?" "Selamat siang, Pak." "Ya, selamat siang. Silakan duduk." Anak gadis itu duduk. Dia adalah seorang sarjana yang baru lulus dari satu universitas, bawa map berkas, mohon dapat pekerjaan. "Ada apa?" "Iya, Pak. Nama saya Sianu. Saya mau melamar pekerjaan apapun. Yang rendah pun, Pak, jadilah." "Kamu tamat dari mana?" "Dari sini, dari sini." Sang manajer memperhatikan cara duduknya, cara bicaranya, sopan, tenang. Tapi anak gadis ini mempunyai wibawa pikir sang general manager itu. "Baik." Diangkat telepon. Dia telepon HRD-nya. "Cepat, kamu datang kemari. Ada calon pegawai wawancarai." Lalu datang. "Siap, Pak, datang." Lalu dia bisikkan kepada sang HRD-nya itu, "Terima dia. Orang itu saya pastikan orang benar." Diwawancarai, besoknya disuruh langsung bekerja. Anak gadis itu sebelum mengetok pintu general manager itu, dia berdoa, "Yesus, tolonglah aku." Yesus menolong. Dan dia percaya. Dan karena Yesus menolong, itulah sebabnya. Maka dikatakan, "Kalau engkau memikirkan Tauratku siang dan malam, merenungkannya, dan kau berhati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Orang yang mengandalkan Yesus pasti berhasil, pasti beruntung. Amin.
Ibrahim. Masa